Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman bersama kami di Bintang Bali. Oke, dan di depan saya ini ya ada HP Huawei ya, dengan tipe L21 ya, L21, L22 sama ya. Oke, dan di kesempatan kali ini ya aku akan berbagi sedikit, dan kendala HP ini ya terpassword atau terkunci ya teman-teman. Oke, dan di kesempatan kali ini ya aku akan berbagi gimana cara bobol atau buka kata sandi ini ya teman-teman. Dan di sini untuk HP-nya terpola atau terkunci seperti ini ya, dan untuk pemiliknya sudah lupa ya teman-teman. Oke, dan bagi teman-teman dimanapun Anda berada ya, salam kenal dari kami dari Bintang Bali, semoga sehat selalu, murah rezeki ya. Oke, dan kita langsung aja ya, habis ini kita langsung aja eksekusi gimana caranya bobol pola ini ya. Oke, dan terutama habis ini kita langsung aja matikan untuk HP-nya ya. Kita matikan seperti ini. Caranya di sini sangat mudah dan gampang ya. Kita tanpa PC atau tanpa laptop ya. Yang jelas kita menggunakan 3 jari ya, teman-teman. Oke, dan langsung aja kita tekan tombol volume up seperti ini ya. Lalu kita tekan tombol power. Oke, dan kita tunggu sampai HP ini menyala, lalu kita lepas untuk tombol powernya ya. Habis ini kita tunggu sampai HP ini masuk ke tampilan recovery. Oke, dan kita tunggu sampai seperti ini ya, untuk sampai menampilkan menu recovery. Nah, dan di sini kita sudah masuk ke tampilan menu recovery, maka dari itu kita cari ya untuk web data factory, dan langsung aja kita geser ke bawah seperti ini ya. Kita tepatkan di bagian web data ya, lalu kita tekan tombol power, lalu kita tekan lagi geser ke bawah, dan kita web data ya teman-teman. Ini adalah salah satu untuk penghapusan data atau penghapusan pola ya. Oke, dan langsung aja kita geser ke bawah lagi, kita web data juga ya, untuk web cache-nya kita hapus, lalu kita tekan reboot. Oke, dan di sini kita tunggu HP ini sampai masuk ke tampilan menu ya teman-teman. Oke, dan bagi teman-teman dimanapun Anda berada ya, jangan lupa untuk like subscribe nya biar tambah semangat lagi ya untuk bikin tutorial selanjutnya, atau sekedar untuk info Bali ya teman-teman. Dan dukung terus ya untuk channel kami biar tambah semangat lagi atau tetap berkembang lagi ya untuk kedepannya. Oke, dan kita tunggu HP ini sampai masuk ke tampilan menu. Dan di sini untuk bottlenecknya atau untuk loadingnya ya memakan waktu di antara 3 menit, sangat cepat ya, nggak begitu lama-lama banget ya. Oke, dan kita tunggu HP ini sampai masuk ke tampilan menu. Dan cara ini tanpa kita menggunakan laptop atau kita menggunakan PC ya teman-teman, atau melainkan kita nggak flash ya, kita cuman cukup untuk 3 jari saja ya teman-teman. Oke, dan kita tunggu ya sampai HP ini masuk ke tampilan menu. Nah, dan di sini kita tepatkan ini adalah salah satu tipe Huawei L21 ya. Untuk L21 sama L22 itu sama ya, caranya seperti ini ya, untuk penghapusan pola atau data. Oke, dan di sini kita sudah masuk ke tampilan bahasa ya. Lalu kita kan jelas di sini HP ini dimintain untuk konekkan ke jaringan internet ya. Maka dari itu HP ini nyangkut di Google-nya ya. Oke. Dan yang jelas ini pasti minta akun ya, atau kita akan melakukan pembobolan akun ya teman-teman. Dan next video ya teman-teman, untuk videonya pembobolan akun untuk berikutnya ya. Oke, dan mungkin cukup di sini dulu ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.